sebaiknya mendukung program pemerintah. Mereka sudah merubah sistem yang dulu, mungkin limbah ini nomor 10. Kalau sarang udah jadi jantung. Mereka tuh udah tahu ini jantungnya. Kalau mau produksi, mau sukses, mau hasil banyak, ya ini harus dibenerin. Kalau nggak dibenerin, mau gimana hasil? Cara profesional. Betul. Cuman karena sekarang kondisinya diganggu terus, jadi bingung dia juga. Jangankan bos saya, operator limbah juga sekarang jadi stres semua, Pak. Karena kan disidak juga, namanya polisi kan tahu sendiri, ya kan? Bukan saya buka, saya lihat orang sampai, Pak, saya mau pindah aja, Pak, saya mau pindah aja, jadi, mau gimana saya? Jadi karyawan kami, ada beberapa yang cukup shock ketika jadi kerja itu polisi kayak melakukan sidak. Karena namanya pekerja ya? Iya. Pekerja cukup bekerja ketika ditanya sama polisi dengan nada yang agak tekanan gitu kan, dia kaget begitu. Jadi itu salah satu kendala juga yang imbasnya kepada kami gitu, perusahaan. Kemudian yang kedua, banyaknya perusahaan rekanan kami yang mencoba untuk menghentikan kerjasamanya karena tadi mereka khawatir ketika WIS ini masuk daftar 31 perusahaan tadi, iya. Dan mereka khawatir ketika mereka melakukan kerjasama lanjutan itu akan menjadi terjadi kendala begitu. Dan harapan saya yang terakhir, mungkin pemerintah sebaiknya lebih elegan dalam bertindak, tidak semena-mena karena jeli lagi gitu. Ya, karena mereka dinas lingkungan hidup kemudian dengan semena-menanya mengundang Polres, mengundang Polda untuk hadir di sini, padahal dengan LH mengirimkan surat pun kita akan mengerti bahwa kita memang dalam proses perbaikan. Begitu kira-kira, itu harapan saya. Sejauh ini perusahaan dekat curhat, katakanlah, itu kemana Pak Tato? Terkait dengan kondisi sekarang, apakah ada apa istilahnya kalau orang stres mah konseling gitu kan? Nah, sebetulnya ada nggak wadah untuk itu bagi perusahaan? Belum, kita belum ada untuk itu. Kita internal aja kan, kita internal coba komunikasi di dalam antara HRD dengan yang lainnya. Maka kita akan mencari peluang itu. Cuman untuk sampai dengan saat ini kita belum dapat, karena kita khawatir. Nanti ada udang ngebalik batu. Kan ada peguyuban ekstrim. Itu mungkin untuk apa saja itu kan tugas menghina peguyuban. Kan bisa mengatasi masalah ini, bisa nggak? Peguyuban atau forum, Pak? Ya forum. Untuk forum itu kalau sepengetahuan saya, forum itu hanya memfasilitasi tentang pebisnisan aja. Untuk kendala-kendala non teknis, sepertinya enggak. Karena itu bicara sudah ranah masing-masing perusahaan. Kalau dari asosiasi, kita belum mencoba ke arah itu kan? Belum. Belum, kita belum mencoba ke arah itu. Tapi sejauh ini untuk konsultasi itu wadahnya belum ada. Yang ada itu hanya yang mau coba treatment dengan penegakan hukum gitu. Betul, ya. Betul. Satu lagi mungkin saya kasih tahu. Waktu itu juga saya ajak bos saya ke daerah Cakung, Pak. Cakung di Jalan Utara, itu ada pencelupan yang indigo, yang pencelupan jeans itu yang paling susah. Saya ajak ke sana, makanya beliau mau beli mesin ini karena saya sudah meyakinkan bahwa dengan mesin ini kita bisa mengolah juga, membantu mengolah, pokoknya tujuan akhir untuk recycle. Memang ini kapasitas mesin ini fungsinya hampir sama dengan bakteri, banyak hasilnya mau warna merah, hitam, apapun ini akan bening di sini. Cuma ada kok tinggal ngatur lumpurnya seperti apa. Sama dengan bakteri, kalau bakteri dia makhluk hidup kan, dia berkembangnya sesuai kemampuan, karena dari bayi kan ada susunannya kan, dari bayi terus bercoba apa jalan jongkok atau apa atau apa, akhirnya berdiri kan, seperti itu. Kalau ini bisa langsung, makanya saya kenapa saya tawarin bos ini, karena dia merasa bingung ini harus gimana, nunggu bakteri lama ini gimana caranya, ya udah mesin ini. Jadi 30 Januari kita sudah kontrak jual beli, barangnya sudah di jalan. Karena kita terpaksa nggak impor, saya beli bekas dari pabrik itu, dicabut, dia beli lagi yang baru. Karena kalau proses nunggu impor kan lama. Jadi yang mungkin ini dari kawasan berikat, ada surat perjanjian atau pengurusan dokumen, akhirnya selesai, tinggal di jalan, tinggal dikirim ke sini. Jadi sebetulnya kalau sekarang IPAL mah ada ya? Ada, dari dulu juga ada. IPAL sudah ada dari dulu. Cuma kebiasaan saya dulu pernah usulkan ke kabupaten. Dengan begitu kan saya ada kooperatif dengan kabupaten. Waktu zaman Pak Asim sama Pak Oki, saya datang coba
kalau memang pabrik ini aset kabupaten, ya kan? Tolong bantu mereka. Contohnya adakan dong pelatihan buat operator limbah. Yang belum tahu ini pendidikannya seperti apa kita nggak tahu. Akhirnya diadakan waktu itu di Hotel Lingga satu kali. Kemarin 2017 akhir ada diadakan lagi. Saya ikutkan. Baru dua yang dapat sertifikat. Itu. Tapi kan dengan adanya ini bukan apa namanya sidak-sidak ini kan bukan kayak istilahnya kalau memang mau sidak jangan dulu langsung dengan pendekatan hukum gitu. Ya ada dari pihak PT merasa keberatan. Iya betul. Ya. Kan kami seperti maling aja. Kami istilahnya bekerja sebaik-baiknya kok. Seperti ini karena operator juga yang biasa puluhan tahun set nyetel obatnya seperti ini, obatnya ini saya robah total semua kan. Ini harus begini, dosisnya seperti ini. Itu kan butuh IQ yang lumayan. Kalau sekarang saya udah otodidak 23 tahun saya di sini. Masa saya enggak bisa? Oke, coba ternyata hasil jelek. Saya mau ngomong apa? Akhirnya saya sekolahkan, besok kamu harus belajar dari sini. Saya enggak pantang maksudnya pantang mundur. Saya terus terang saya berjuang sendiri, itu aja. Enggak ada yang bantu saya di sini. Oh, ayo kita bareng-bareng. Enggak ada. Saya sampai harus operator semua saya didik. Ini namanya dumping, ini namanya ini. Saya sampai terangin semua. Tapi kenyataannya saya ini datang lagi, periksa lagi. Aduh, capek saya. Saya harus